Legasi kami adalah pemadam kebakaran Makassar dalam lomba-lomba ke pemadam kebakaran kami juara satu. Kami akan terus untuk menjaga kualitas, termasuk kualitas peralatan. Dan kami sudah punya ide untuk smart pemadam kebakaran, di mana mendahului adalah drone untuk menganalisis. Jadi kami akan memulai dengan drone dengan cepat sebelum pemadam datang, agar supaya insya Allah kita menganalisis arah-arah masuk, karena persoalan kebakaran ada pada traffic yang akan apa pada saat penanggulangan awal, sehingga kami akan menyempurnakan dengan sistem smart pemadam kebakaran. Begitupun dengan SDM Pak Menteri, kami akan segera terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tentunya atas bimbingan Pak Menteri, Pak Dirjen. Insya Allah Makassar akan terus memperbaiki diri. Kami latar belakang common center kami yang 2 tahun hampir tidak aktif Pak Menteri, sekarang kita aktifkan mulai hari ini, dan kita akan maksimalkan termasuk untuk melayani seluruh pelayanan publik, termasuk di dalamnya adalah pelayanan rescue pemadam kebakaran. Dan kami sudah punya care and rescue center Pak Menteri, bukan hanya sekadar rescue-nya saja, tetapi care-nya juga menjadi bahagian daripada pelayanan 112 dengan single number. Demikian laporan kami Pak Menteri, terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih Pak Ani, saya tertarik sekali lihat tadi pendengar tadi Bapak punya ide untuk menggunakan drone. Jadi tidak akan tempat kejadian perkara terakhir ketika pihaknya bukan orang, tapi drone. Tapi saya paham betul waktu Bapak juga punya ide pertama untuk smart city dengan sistem CCTV yang menjangkau semua daerah. Saya datang ke sana waktu itu Pak Jokowi, kota Makassar adalah kota pertama yang memiliki smart city betul-betul bisa mengawasi semua apa sudut-sudut kota sampai jalan dan lain-lain dengan komando yang oleh kantor wali kota, dan backend-nya ada di kota Makassar. Nah ini kalau kebakaran juga mudah-mudahan masih aktif itu. Kalau kebakaran saya kira itu lebih cepat duluan, CCTV yang lebih cepat, apalagi yang ditambah dulu baru petugas yang datang. Ini mungkin bisa jadi pelajaran bagi rekan-rekan lain, terutama di kota kota untuk melihat smart city yang ada di Makassar. Saya tahu beberapa kota lain sudah melakukan replikasi seperti Surabaya, saya lihat seperti Purisma juga direplikasi, tapi kemudian lebih ekstensif lagi di sana. Tapi ide pertama memang dari kota Makassar. Mudah-mudahan dengan segala inovasi kita ini kita bisa menangani kebakaran lebih baik lagi. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.